Halo guys, apa kabar semuanya? Tentu kalian semua sehat-sehat aja ya. Hari ini Elvan akan buat review tentang Hanner 10 Leg dan akan kupas tuntas dari desain body, layar, prosesor dan semuanya. Simak video ini sampai habis ya guys. Oke guys, dari desain bodinya, cover belakangnya plastik campur kaca mencerminkan kemewahan smartphone kelas menengah. Sedangkan framenya kayaknya aluminium, soalnya terasa kokoh dan solid saat dalam genggaman. Layarnya IPS LCD, kapasitas touchscreen 16 mAh, ukuran 6.2 inci, 94.7 cm2, 83.1% screen to body ratio dengan resolusi 1080x2340 pixel, 19:5:19 dengan kerapatan pixel 415 ppi. Layarnya yang begitu cerah dan tajam untuk HP di kelas menengah, dan kayaknya udah sesuai dan bagus di kelasnya ya. Multitouch yes, dengan MIUI 9.0. Prosesornya menggunakan chipset Silicon Kirin 710 12nm, CPU octa-core 4x2.2 GHz, Cortex A73 dan 4x1.7 GHz Cortex A53, GPU Mali 651 MP4. Untuk di kelasnya, prosesornya sudah termasuk kencang dan sudah lumayan ya. OS Android 9.0p. Untuk internalnya RAM 3GB, memori 32GB, dan ada yang 64GB. Oke guys, sekarang kita lanjutkan untuk sensornya. Sensornya sudah fingerprint, face unlock atau kunci wajah, accelerometer, proximity, kompas, GPS, GLONASS, BDS, dan sudah selevel di kelasnya. Dari segi audionya, vibration, MP3, WEF ringtone, loudspeaker 3.5mm jack. Oke guys, dan ini hasil audionya, kalian boleh dengar sendiri. Oke guys, sekarang kita lanjutkan ke baterainya. Baterainya 3400 mAh dengan pengecasan 5V 2A 10W dan belum Type-C, masih menggunakan micro USB. Jadi untuk on-time internet boleh bertahan sampai 8 jam atau 10 jam. Dan untuk bermain game boleh bertahan 6 jam sampai 8 jam. Layarnya yang begitu lebar sangat asik untuk menonton YouTube dan bermain game. Oke guys, di sebelah kanannya ada tombol on off dan tombol volume, dan di belakangnya ada dua kamera yang bentuknya vertikal dan di bawahnya ada LED flash. Serta di belakang tengahnya ada kunci fingerprint yang menurut saya tergolong cepat di kelasnya. Layar depannya yang begitu luas, di atasnya ada water drop atau titisan air, dan di atasnya ada sensor serta
Sebelah kiri kanannya bezel yang sudah menipis dan nampak begitu luas layarnya. Jadi dengan layar 6.2 inci, HP ini terasa kecil dan nggak terlalu besar ya, karena layarnya udah full screen dan bezelnya juga sudah tipis, jadi nggak nampak kebesaran. Oke guys, kita akan coba untuk hasil gamenya, dan ini permainan game Mobile Legends dan PUBG ya, dan kalian lihat sendiri hasilnya. Oke guys. Jadi untuk bermain dua game, Mobile Legends dan PUBG di Honor 10 Lake ini nggak masalah ya. Dan kecepatannya biasa-biasa aja dan nggak terlalu lancar, tapi enak untuk bermain game. Oke guys, kita lanjutkan ke kameranya. Kamera utama dual 13 megapiksel tambah 2 megapiksel. F1.8 PDAF depth sensor. Untuk kamera selfie-nya 24 megapiksel F2.0. Videonya 1080 pixel 30 fps. Fiturnya sendiri LED flash, HDR panorama, HDR. Dan ini untuk hasil fotonya ya, guys. Dan ini hasil video kameranya. Jika kalian tidak suka dengan penampakan titisan airnya di atas, kalian boleh buat setting, dan masuk ke settingnya kalian boleh set untuk tidak nampak titisan airnya atau water drop, dan itu semua terpulang dengan kalian suka atau tidak suka. Tapi di Honor 10 Lake ini telah menyediakan settingnya. Oke guys. Jadi menurut saya sendiri HP 2 jutaan ke atas udah lumayan dan sesuai untuk kebutuhan harian kalian. Jika kalian ingin berkomentar dengan hasilnya, silakan berkomentar di bawah. Dan terima kasih telah menonton.